Pak Jokowi, tolong Pak, itu Pak rombongannya Pak. Lewat-lewat aja, nggak usah ngerusak spion juga kali Pak. Ini gimana ini Pak, spion saya rusak tuh Pak. Gara-gara rombongan Bapak. Beredar sebuah video curhatan seorang pengemudi mobil ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait sikap pas pampres yang memecahkan kaca spion mobil menuai sorotan publik. Alih-alih dibela oleh publik dan mengecam tindakan pas pampres, pengemudi mobil ini justru dihujat lantaran ia salah tidak menuruti perintah pas pampres untuk minggir ketika berkendara di jalan tol. Pak Jokowi, tolong Pak, itu Pak rombongannya Pak. Lewat-lewat aja, nggak usah ngerusak spion juga kali Pak. Ini gimana ini Pak, spion saya rusak tuh Pak. Gara-gara rombongan Bapak. Pak Jokowi, tolong Pak, itu Pak rombongannya Pak. Lewat-lewat aja, nggak usah ngerusak spion juga kali Pak. Ini gimana ini Pak, spion saya rusak tuh Pak. Gara-gara rombongan Bapak. Pak Jokowi, tolong Pak, itu Pak rombongannya Pak. Lewat-lewat aja, nggak usah ngerusak spion juga kali Pak. Ini gimana ini Pak, spion saya rusak tuh Pak. Gara-gara rombongan Bapak. Pak Jokowi, tolong Pak, itu Pak rombongannya Pak. Lewat-lewat aja, nggak usah ngerusak spion juga kali Pak. Ini gimana ini Pak, spion saya rusak tuh Pak. Gara-gara rombongan Bapak. Pak Jokowi, tolong Pak, itu Pak rombongannya Pak. Lewat-lewat aja, nggak usah ngerusak spion juga kali Pak. Ini gimana ini Pak, spion saya rusak tuh Pak. Gara-gara rombongan Bapak. Pak Jokowi, tolong Pak, itu Pak rombongannya Pak. Lewat-lewat aja, nggak usah ngerusak spion juga kali Pak. Ini gimana ini Pak, spion saya rusak tuh Pak. Gara-gara rombongan Bapak. Pak Jokowi, tolong Pak, itu Pak rombongannya Pak. Lewat-lewat aja, nggak usah ngerusak spion juga kali Pak. Ini gimana ini Pak, spion saya rusak tuh Pak. Gara-gara rombongan Bapak.